Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke kali kali ini, saya akan membahas perkembangan dari perusahaan trading kripto dan sekaligus dia uh, dikenal juga yang memberikan pinjaman dengan jaminan kripto, yaitu Celsius yang uh, menyatakan dirinya bangkrut gitu ya, tapi dia uh, akhirnya digugat oleh Ah, sebut saja mitranya gitu ya. Dengan tuduhan melakukan praktek ponzi yang merugikan para nasabah atau kliennya. Nah, baru-baru ini, baru beberapa hari ini beritanya ya. Eh, pihak regulator di Amerika Serikat, ya seperti OJK-nya lah gitu ya. Menyatakan bahwa Celsius ini ya... Eh, menjalankan suatu bisnis seperti skema Ponzi. Menarik ya, kita lihat di sini beritanya. Ya, sini dikatakan US regulator says multi billion dollar crypto lender Celsius was operating like a Ponzi scheme. Nah, ini berita baru ya, uh, ya sampai hari ini empat hari lalu lah ya. Dikatakan di berita ini, menurut Uh, pihak regulator yang meregulasi uh, kegiatan bisnis trading yang dalam hal ini juga berhubungan dengan kripto Menyatakan bahwa pada titik-titik tertentu di suatu waktu katanya ya uh, Keuntungan yang diberikan kepada investor ya uh, Yang sudah ada itu ya dibayarkan berdasarkan aset dari member baru atau investor baru. Jadi misalnya kalau Anda sudah jadi investor yang lebih lama, kemudian keuntungan-keuntungan eh, yang dijanjikan dan akhirnya tanda kutip dibayarkan oleh Celsius kepada Anda sebagai investor lama, ternyata itu dibayar dengan menggunakan aset atau uang investor yang baru masuk. Skema Ponzi kan? Makanya pihak regulator di sini kalau anda baca regulatornya itu pakai jamak pakai s ya ntar kita lihat ada ternyata ada 40 regulator oke okay. lanjut ya di sini katanya uh, di bulan Juni ya dia apa ya mengajukan uh, permohonan bangkrut gitu ya dia uh, mengajukan permohonan bangkrut yang menyatakan ada kerugian sebesar 1,2 miliar dolar, 1,2 miliar dolar, 1 miliar dolar saja, ya Anda kali saja lah, biar gampang dah, 15.000 15.000 satu miliar saja itu sekitar 15 triliun. Iya, satu miliar saja itu 15 triliun. 1,2 ya sekitar hmm, uh, 18 kali ya. Ya kira-kira segitulah ya. Besar itu. ya. Nah, Celsius ini adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang trading kripto dan meminjamkan eh uh, ya, uang berdasarkan jaminan kripto Anda ya. Pada satu ketika katanya Celsius ini pernah menyombongkan diri gembar-gembor buat membual lah, gitu ya. Bahwa dia punya aset 5 miliar dolar. Gila. Berapa itu? 75 triliun katanya dia punya aset 75 triliun ya. Celsius ini perusahaan baru sebenarnya dia baru dibentuk di tahun 2017. Tetapi demikian cepatnya eh, apa ya? memikat para trader-trader kripto seperti yang ini nih yang pakai topi putih ini gitu ya. Dan para spekulator kripto. Kenapa? Dikatakan Anda dapat eh, mendepositokan dia ya, mendepositokan kripto Anda dengan uh, di Celsius dan mendapatkan janji uh, apa ya? keuntungan atau bunga yang tinggi. Di sumber yang lain saya baca kalau saya tidak salah ya, 18%. Gile. 18%. Hebat ini, ya kan? Dia menjanjikan keuntungan 18%. Ya. Atau Anda uh, dapat mengajukan kalau tadi kan Anda Taruh Anda punya kripto, misalnya Bitcoin. Ya, Anda diamkan gitu di, di Celsius ini. Nanti Anda dapat bunga 18%. Ya, setahun. Atau Anda taruh Anda punya kripto, dia kasih pinjaman, loan. Ya, dengan jaminan kripto Anda. Ya. Waduh, hebat ya. Nah, di sini katanya... Uh, ternyata... Akhirnya, dengan gembar gembor gembar tadi yang dia punya aset uh, 5 miliar dolar atau ya setara 75 triliun rupiah, kalau kita ambil kurs 15 ribu ya, akhirnya dia crash, crash, ya. Hampir-hampir orang tidak percaya bahwa Celsius yang raksasa ini harus, uh, apa ya, crash tadi gitu, ya. Tapi meskipun demikian, ya. Eh uh, si CEO-nya itu selalu kalau bicara tenang, tenang ya. Nanti akan normal kok, ya. Going back stronger kira-kira begitu -kira ya kalau uh, uh, mengutip salah satu istilahnya robot trading. We are going back stronger. Iya, ya. Nah, akibatnya tetap aja orang percaya walaupun sebenarnya kerugiannya sudah sejak tahun 2020 dia sudah kesulitan finansial gitu ya nah oleh karena itu nah kolapsnya si Celsius ini katanya menarik perhatian dari uh, kalau di Indonesia apa ya uh, Menkumhamnya lah ya Departemen uh, di situ disebut US Department of Justice ya dan regulator di negara bagian Vermont, ya, yang mulai menginvestigasi apa yang terjadi. Nah, ini hebatnya ini. Regulator turun tangan menginvestigasi. Saya nggak tahu ya, mudah-mudahan Indonesia bisa meniru Amerika ini. Kalau ada masalah di suatu perusahaan, kripto ke, investasi apa ke, Regulatornya turun tangan, investigasi gitu. Nah, itu yang dilakukan, ya. Di Departemen uh, Justice atau uh, Kementerian uh, Kehakiman atau Hukum lah, gitu ya. Ya. Karena kenapa? Regulator ini tidak suka melihat kejadian ini. Seakan-akan mereka seperti kecolongan, gitu ya. Nah, tapi hebatnya, uh, meskipun, dia merasa kecolongan, dia tidak tinggal diam. Gitu, dia turun tangan, dia melakukan investigasi, dan astaga, dia menuntut perusahaan ini ya, <tuh> karena mereka concern, katanya, terhadap kerugian-kerugian yang dialami oleh investor-investor kecil, ya, yang seperti kelas menengah, ya yang menaruh seluruh uang untuk kuliahnya, kuliah anaknya, atau uang-uang dari hasil e, pensiunannya gitu ya di Celsius dan rugi <tuh -tuh. <tuh. ya rugi nggak bisa ditarik malah gitu ya. Nah oleh karena itu e, penuntut dari negara bagian Vermont ini mendukung departemen kehakiman lah ya. Dari Amerika ini, ya, untuk apa ya? Melakukan penyelidikan yang begitu intens, ya, untuk... Uh, ya, itulah supaya yang dirugikan itu bisa mendapatkan keadilan. Kira-kira begitu beritanya. Nah, kemudian uh, di sini yang menarik adalah bahwa eh, ternyata ditemukan bahwa kerugian itu asalnya karena ada mismanagement. Ada manajemen yang salah atas keuangan di perusahaan itu, ya. Nah, dan juga ditemukan katanya pada titik-titik tertentu, pada waktu-waktu tertentu tapi tidak ditegaskan periodenya kapan gitu ya. Bahwa Keuntungan dari investor-investor yang lama kebanyakan dibayarnya dari aset-aset atau uang-uang investor yang baru. Jadi dia sudah janji nih eh, kepada investor lama bahwa akan dapat bunga besar. Yang tadi saya katakan kalau di berita lain disebutkan katanya 18% gitu ya. Daripada malu dia bayarnya pakai aset investor baru yang baru masuk yang kepincut gitu. Dia bayar. Ya ini skema seperti skema Ponzi. Ya. Makanya dikatakan oleh eh, jaksa negara bagian Vermont itu bahwa ini adalah skema Ponzi. Wah, tegas ya. Tegas ya. Nah, regulator di sana mengatakan bahwa eh, CEO dari Celsius ini si Alex Mesinski Alex Mesinski. Wah, wow, namanya keren ya. <laughs> ya. Dia uh, selama ini selalu mengutarakan klaim-klaim uh, atau janji-janji yang palsu dan menipu gitu ya kepada investor-investor yang menyatakan bahwa Celsius itu keuangannya sehat. Ya. Celsius itu aman. Celsius itu tunduk terhadap Undang-undang yang berlaku, bla 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 bla, biasa ya kan kita sering dengar gitu ya, yang mana itu semua adalah sebagai apa ya, supaya investor-investor baru tertarik dan tetap masuk ke Celsius menanamkan modalnya atau berinvestasi dengan modalnya di kripto. Astaga, nah, mesinski katanya sampai. Uh, apa ya pada titik dia menyatakan kebangkrutannya dia selalu ya itu ya menggaung-gaungkan sesuatu yang positif wah ini Celsius akan uh, apa ya meledak ini wah pokoknya cipuak dah gitu ya nah tapi kemudian ya ketika uh, Sebenarnya Celsius itu tidak cukup aset untuk membayar kewajibannya, ya. Maka dikatakan bahwa uh, wah ini karena kripto masuk musim dingin, nah gitulah biasanya disalahkannya musim dingin winter, ya. Nah jadi dikatakan di sini uh, di tahun 2022, ya antara 2 Mei sampai tanggal 12 Mei, berarti cuman 10 hari ya. Dia rugi 454 juta sekian. Nah, kerugian 452 eh 400 ya, 454 juta sekian itu dalam 10 hari itu sekaligus menunjukkan bahwa uang-uang de, deposit yang ditaruh oleh para investor itu jelas tidak aman tetapi si Masinski ini, si CEO uh, Celsius uh, dan perusahaannya terus-menerus berpura-pura bahwa keuangannya tetap sehat gitu, sehingga para investor yang topi putih ini, si dungu ini gitu, ternyata ada juga yang dungu di Amerika ya, percaya terus dia taruh uangnya di Celsius ya. Nah. Uh, Dikatakan juga di sini yang lebih serius adalah bahwa selain keuangan Celsius itu, uh, ya tadi yang mengalami kerugian dalam 10 hari rugi 454 juta, ternyata sudah tidak sehat sejak dua tahun lalu, sejak tahun 2020, ya, kemudian dia juga mengalami kerugian yang luar biasa di tahun 2021, ya, dan juga gagal mendapatkan uh, pendapatan untuk mendukung um, atau membayar akun-akun para investor yang sudah dijanjikan, ya. Tetapi janji-janji dari ya si CEO-nya ini selalu menina bobokan tenang, tenang, aman kita, ya kan? <tuh> Itu biasa, ya. Nah, di sini, waduh, ya cfo nya Chief of Financial officer nya dari Celsius, uh, Chris Ferraro katanya ya, uh, dia justru ngaku terus terang bahwa kerugian di Celsius itu sudah dimulai dari tahun 2020 sampai tahun 2021 ya sampai akhirnya di musim uh, semi 2022 di awal awal tahun maret gitu ya uh, dia bilang bahwa waduh kita ini udah aduh nggak bisa deh pokoknya mau ngajukan bangkrut gitu ya nah oleh karena itu uh, regulator di sana ya meminta Celsius dalam hal ini perusahaan itu sendiri, CFO-nya dan CEO-nya untuk memberikan informasi-informasi yang lebih detail mengenai kondisi finansial mereka, ya. Nah, tetapi yang lalu-lalu yang terjadi yang seperti yang sudah saya katakan, Celsius dan manajemennya selalu menutupi yang tadi, kerugian besarnya itu ya, defisit aset ya, dan keuangan e, kondisi keuangan yang semakin memburuk ditutup-tutupi dari investornya. Ya, istilahnya dia menyembunyikan lah ya. Nah, waduh, jadi di sini singkatnya ya, dia selalu e, membuat apa ya keuntungan-keuntungan fiktif gitu ya seperti robot trading ponzi lah gitu ya uh, supaya tetap bisa mendapatkan investor baru ya ya kan ya, biasa lah kalau nggak ada investor baru kan nggak bisa bayar investor yang lama ya nah ini makanya dia dituduh menjalankan praktek ponzi nah menariknya di sini dikatakan saya baru lihat juga nih dia menggunakan terminologi bebek juga nih ya jadi dikatakan bahwa jika itu terlihat seperti bebek berenang seperti bebek dan berkuek-kuek seperti bebek maka pastilah dia bebek katanya ya <tif> nah ngerti lah ini maksudnya eh, dia nyindir si pelak apa investornya atau si celsiusnya pokoknya ada yang diledekin bebek gitu ya <tif> nah di sini regulatornya ini katanya dia uh, mema memasukkan gugatannya itu untuk mendukung uh, suatu eksaminasi atau penyelidikan yang lebih detail ya kemudian di akan ada seorang uh, legal expert atau ahli hukum gitu ya yang independen yang uh, menggali lebih dalam mengenai permasalahan ini ya nah wah ini <laughs> lu, luar biasa menurut saya ya nah, nah di sini kita lihat juga di berita CoinDesk CoinDesk juga memberitakan hal yang sama bahwa Celsius itu melakukan suatu praktek ponzi pada saat saat tertentu kata regulator regulator di Vermont negara bagian Vermont ya samalah di sini bahwa Uh, si si apa CEOnya Mas uh, Mas Rinky tadi uh, agak susah namanya gitu ya Mas Sinski ya itu menyembunyikan uh, keadaan keuangan yang sebenarnya ya uh, sehingga uh, merugikan uh, banyak orang yang sudah menaruh uang di sana baik yang lama maupun yang baru yang tetap kepincut gitu ya. Uh, jadi dikatakan bahwa ada uh, 40 state regulator. Nah ini, waduh, 40 state regulator. Ini maksudnya 40 orang dari Vermont apa 40 dari negara bagian, 40 negara bagian ya kurang lebih gitulah yang nggak dijelaskan dengan detail. Ya, mereka meneliti dengan uh, cermat operational Celsius yang selama ini ya. Nah, dikatakan juga bahwa uh, jelas katanya CEO dari Celsius ini si Alex Masinski ya sudah melakukan apa yang disebut melakukan kebohongan kepada investor-investornya mengenai kesehatan keuangan ya ketertundukannya terhadap hukum yang berlaku ya uh, yang itu semuanya dilakukan untuk tetap menarik si investor-investor baru untuk tetap berinvestasi di Celsius ya atau tetap membiarkan investasinya tetap ada di Celsius nggak ditarik lah gitu ya ya uh, ya gitulah ya nah di sini jelas bahwa Celsius itu sebenarnya sudah dari Juli 2021 tidak bisa Uh, melakukan pembayaran, kalau ada orang yang mau narik uangnya dan segala macam ya, uh, meskipun dikatakan bagus-bagus ya, tapi sejak uh, Juli 2021 sebenarnya tidak bisa ditarik ya. Nah, oke okay deh, pokoknya di sini ini semua adalah hasil dari uh, suatu perilaku yang membohongi para investor. Uh, di mana perusahaan tidak transparan bercerita atau memberikan uh, informasi yang jelas mengenai kesehatan keuangannya dia ngaku sehat 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 sampai akhirnya dia sendiri uh, mengajukan kebangkrutan ya dengan alasan uh, winter ya crypto market di 2022 ini lagi jelek itu alasannya ya jadi kira-kira uh, demikian uh, yang terjadi terhadap perusahaan yang namanya Celsius perusahaan yang pernah raksasa yang pernah mengklaim dirinya punya aset 5 miliar US dollar alias sekitar 75 tri uh, triliun padahal ini perusahaan baru yang baru didirikan dari 2017 jadi kira-kira baru lima tahun sampai sekarang ini ya yang menarik banyak minat ini dia si investor bebek tunggu ya uh, ya gimana ya karena menjanjikan bunga yang besar 18% gitu ya. Tapi akhirnya nggak bisa bayar. Ya. Nah ini dia. Kalau Anda tertarik sama iming-iming. Wah ini kripto ini bisa menghasilkan uh, penghasilan yang besar 18%. Padahal sebenarnya uh, 18% sih kalau di mata saya. Kalau di Indonesia kecil ya. Tapi kalau di Amerika 18% itu besar. Ya. Oke deh. Itu saja dari... Saya, pembahasan mengenai akhirnya Celsius itu dinyatakan melakukan skema ponzi oleh uh, regulator uh, di Amerika Serikat. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat, supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.